Ini kepada anda yang ingin tahu tentang dalaman khas rumah anda. Ini adalah segmen sesuai iaitu Lauria Perik Kedalaman Khas Rumah Anda bersama dengan saya pagi ini, Siti Hawa Ismail, pengasas Lauria Home Furnishing. Assalamualaikum Puan Siti Hawa, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, mungkin boleh kenalkan sikit apa yang Puan Siti Hawa lakukan di dalam Lauria Furnishing Home ini. Okey, saya ada syarikat Lauria Home Furnishing ni, kita menawarkan servis hiasan dalaman rumah dan juga renovasi. So kepada yang pelanggan yang ingin ingin menata hias rumah ataupun yang baru dapat kunci rumah, kebiasaannya diorang perlukan pereka hiasan dalaman untuk membuat perancangan step by step. Bagaimana proses kita nak rancang kita punya proses melantik kontraktor. Okay. Biasanya bila kita nak masuk rumah baru ni, dia melibatkan banyak aspek. Kadang-kadang kita tak tahu yang rumah tu cukup besar tak. Perlu diubah suai. Kadang-kadang dapurnya kecil. Mungkin developer bagi tak ada laundry. Jadi pentingnya dia datang ke Lauria Home Furnishing, kerana di dalam Lauria Home Furnishing ini kita ada tim interior design, pereka hiasan dalaman, yang di mana bila diorang datang ke Lauria, kita akan advise mereka apa step yang perlu mereka ambil. Kebiasaannya macam contoh gambar-gambar yang dah ada di televisyen tu, itu adalah hasil sentuhan kita yang komplit. Daripada rumah tu kosong, kita yang plan everything untuk pelanggan. Jadi kadang-kadang orang ingat melantik pereka hiasan dalaman ni adalah satu, kadang-kadang diorang takut membazir. Yeah. Tapi sebenarnya kita boleh selamatkan diorang daripada pembaziran tu. Pembaziran itu. Kerana kita telah rancang step by step. Okay. First kita pergi site visit, site consultation, kita akan bagi tahu kat dia orang, okey rumah ni apa konsep yang you inginkan. Kita akan cuba memahami klien sebenarnya nak apa. Jadi klien ni kan kadang dia orang nak itu, nak ini, tapi dia orang tak tahu nak visualkan. Kami akan lukiskan 2D layout, buatkan space planning. Jadi kalau macam you tengok yang VT yang kita tunjuk tu, semuanya perfect, sempurna. Kerana tim Lauria, tim design kita bersama dengan pelanggan akan memastikan apa yang pelanggan impikan tu kita realisasikan. Maknanya servis dan produk tu daripada awal hingga ke akhir, bukan saja untuk mencantikkan rumah, tapi daripada prosesnya daripada awal tu Lauria juga apa ni membantu pelanggan juga. Betul. Macam contoh gambar yang kita tengah tunjuk sekarang ni, ini adalah hasil yang telah pun sempurna. Okey, asalnya pelanggan ni rumah dia adalah rumah teres tengah ya. Jadi dia memanggil kita kerana dia nampak hasil kerja kita di Instagram, and then dia nampak hasil yang kita buat tu, memang dia suka konsep tersebut. Okey, actually ini adalah rumah founder Mama Sub. Mungkin penonton di luar sana kerap terdengar business woman berjaya Mama Sub. So rumah dia ni asalnya sebenarnya mungkin you all akan surprise. Ini adalah rumah teres tengah. Okey, bila kita transformasi rumah dia, dia dah jadi macam semua orang ingat ini banglo ke? Betul. Saya pun ingat macam banglo. Ingat banglo kan? Okey, actually ini adalah rumah teres tengah, ada ruang tamu. Kalau macam yang you nampak sekarang kitchen dia, kita nampak bagaimana cara kita memahami kehendak klien. Yeah. Klien ni dia punya bisnes Mama Sub ni warna trend dia adalah pink. Jadi actually dia tak minta apa-apa dengan kita. Dia cakap, Puan Siti, saya serahkan rumah ni pada Puan Siti. So saya memang tak nak masuk campur apa-apa. Saya nak Puan Siti design. Actually ada logo-logo Mama Sub dekat dalam rumah dia, dekat pintu, sliding door. Okey, macam gambar ni adalah bilik master. Mama Sub cuma bagi tahu dia nak bilik dia besar, dia nak ada wardrobe, ada dia dengan husband dia suka buat live. Menggunakan rumah ni sebab dia orang suka buat live. So ada macam meja study. Jadi semua tim kita akan fikirkan. Jadi yang bagus ni kalau hire Lauria untuk buat interior design rumah ni, memang pelanggan tak payah pening kepala. Dari A sampai Z, daripada ukur, site consultation, hinggalah merealisasikan design-design, semua daripada kita. Macam pemilihan wallpaper, pemilihan curtain, macam you tengok dalam gambar tu, keunikan Lauria. Macam di pintu wardrobe tu dia ada sedikit apa ukiran-ukiran.
That's why kalau pelanggan yang datang ke Loria ni, diorang memang purposely diorang tengok, eh cantiklah, tapi saya tak nak sama macam rumah orang lain. Okey. Jadi itulah kelebihan kita, di mana kita cuba design rumah seseorang pelanggan kita ni berbeza daripada pelanggan yang lain. Maknanya Loria Home ni menyentuh apa ni, sentimental value tu ada lah, touch dia tu sendiri. Okey, kalau mereka ingin melantik sebagai ID, macam mana Loria sebagai ID? Okey, kebiasaannya proses nak melantik Loria sebagai ID ni simple je sebenarnya. Kebiasaannya orang yang melihat kita punya servis ni di Facebook ataupun di Instagram ataupun kadang-kadang saya ada keluar di TV atau majalah, mereka akan menghubungi kita. So first yang terbaik, saya suka menjemput diorang datang ke ruang pameran Loria. Dan bila diorang datang, ruang pameran kita ni adalah dua shop lot dua tingkat berkembar. Jadi dekat dalam ruang pameran kita ni memang kita dah dekorkan, dan pelanggan boleh, orang kata bila dia masuk saja saya dah tak payah cakap apa-apa. Jadi kita ada sudut-sudut pelbagai konsep. So kita akan entertain diorang, kita akan tunjukkan hasil-hasil kerja previously dan dokumen-dokumen drawing bagaimana kita start mulakan proses perancangan ID ni. Jadi diorang akan tengok, oh bermula dengan site visit, bermula dengan site consultation. Lepas tu kita create a group WhatsApp. Kita akan, klien akan bagi tahu, oh Siti saya suka ni, saya nak rumah saya ada ni. Jadi kita fahami. Biasanya orang ingat, kalau lantik you, kita kena ikut ID ke? No. Sebenarnya bukan pelanggan kena ikut kita. Sebenarnya kita kena memahami jiwa pelanggan ni. Diorang nak apa sebenarnya? Dan kita yang realisasikan apa yang diorang nak tu di, orang kata mula-mula di di atas kertas atau secara visual, secara 3D. Jadi tak adalah surprise. Macam diorang suka kerana kami ni suka beri lebih, extra added value, di mana Loria akan fikirkan sesuatu out of box untuk diorang lah. And then selepas kita jemput diorang datang showroom, diorang dah begitu yakin dengan kita, diorang akan appoint kita, diorang akan bayar ID fees. Okay. ID fees ni dia bergantung kepada size rumah. Kerana kalau tak nak terus mulakan dengan 3D, kerana kalau 3D kita ambil RM2,500 per ruang. Dia include site visit, pergi consult client, kita lukiskan 2D layout, buat space planning, shilling and wiring plan. Lepas tu kita keluarkan detail sebut harga. At the same time kita tanya client apa konsep yang dia orang nak. So dari situ client sangat clear, di mana dia orang tahu, oh kalau saya design rumah saya macam ni, ini harganya untuk keluasan ini. Jadi tak adalah orang selalu tanya kita, berapa ya bajet, berapa ya bajet. Actually bajet untuk ID kan rumah ni, dia bergantung kepada material, kepada konsep yang klien nak, cara kita nak buat. So kita explain kepada klien. Jadi bila kita dah keluarkan satu sebut harga total, klien dah tahu dah, tak surprise. And then kita visualkan di 3D dan diorang, oh macam ni, siap semua, ini harganya. Jadi diorang boleh appoint kita. Mula-mula tu macam ID fees RM4,000, RM15,000, RM10,000, bergantung kepada jenis rumah. Katanya ada satu testimoni video yang kongsikan kepada Peruntuan Selamat Pagi Malaysia. Betul. Boleh saksikan testimoni tersebut. Sepanjang berusaha dengan Loria sangat mudah sebab Puan Siti bukan saja senang untuk berkomunikasi dengan Puan Siti, dan staff Puan Siti sangat luar biasa. Komitmen diorang, committed diorang, memang diorang sangat bekerjasama. Kita tanya terus reply, ada apa-apa problem memang cepat, senang, sangat senang berusaha. So happy lah, happy. Okay, hi. Assalamualaikum. Saya adalah Siti Nur Sabrina binti Sobri, founder kepada Mama Sap. Saya adalah seorang business owner yang menjalankan perniagaan bakery. Hai, saya Muhammad Rizal, co-founder lah kepada Mama Sap Bakery. Jadi, bisnes dia adalah bakery. Bisnes Mama Sap ni, actually sebenarnya kita adalah bisnes networking sebenarnya. Bisnes yang kita membantu usahawan-usahawan yang nak menjalankan perniagaan, yang kita akan, dalam Mama Sap ni kita ada akademi. So actually dalam Mama Sap ni, usahawan-usahawan yang bernaung di bawah kita, dia bukan saja mengedarkan kek, tapi sekarang ni kita dah ada kosmetik jugalah. Untuk decoration rumah ni, saya mengenali Loria sebab founder kepada Loria adalah sahabat Titan saya lah. Yang
kat situ bila kita masa tu Mama Masak nak plan nak design rumah lah, nak buat ID semua kan. So kita survey lah beberapa idea lain dan kita bila kita nampak Puan Siti L'Oreal lah kita tengok dia punya Instagram semua kat situ kita rasa macam wow kan. Kat situ bila kita nampak kita banyak-banyak tengok kat Instagram lah, kita tengok Instagram, kita tanya feedback orang yang apa kita tengok, kita baca-baca komen semua tu, review daripada apa orang yang pernah menggunakan perkhidmatan L'Oreal, dan kita nampak banyak yang sangat berpuas hati dan hasilnya sangat luar biasa. Kita tengok kat Instagram, kat situlah Mama Sab rasa okey jomlah kita terus dengan L'Oreal saja. Ya, itu dia perkongsian daripada founder Mama Sab, sangat cantik ya, walaupun rumah teres pertengahan tu kita nampak macam rumah banglo sebenarnya. Okey, mungkin terakhir sekali Puan Siti boleh kongsikan apakah paket raya yang ditawarkan oleh L'Oreal. Okey, raya dah tak lama lagi. So apa yang kita tengah all out sekarang ni, kita menawarkan package makeover living hall yang bernilai RM19,999 sahaja. Di mana dalam package ni pelanggan akan dapat sofa 3 seater, 2 seater, single chair, carpet, meja kopi, side table kiri kanan, perhiasan dinding, satu set curtain saiz 12 kaki siap dengan pemasangan, satu roll wallpaper yang boleh cover 15 kaki lebar, dan dua table lamp. Sangat banyak ya, lebih daripada 10 item. Yang bestnya kalau kita beli sendiri setiap item ni, mungkin kita tidak pandai menyuai padan. Jadi apa yang istimewa package ni, pelanggan hanya hubungi kita, Laura yang akan fikirkan konsep warna, pemilihan color, dan kita yang akan matchkan dia supaya dia nampak seperti ID yang buat. Biasa kalau beli sendiri, you beli sana, you beli sini, mungkin tersilap beli, end up tak cantik. So package ni sangat berbaloi sebab kita akan datang ke site dan kita yang akan dekorkan rumah tu. Jadi pelanggan ni dia just bayar saja, tak payah susah pergi beli. So ni adalah, dan lagi satu, sekarang kita tengah buat sales di luar pameran kita. So semua produk-produk deko yang ada kat dalam L'Oreal sekarang ni ada less 20%, 10% untuk new arrival, dan kita ada sampai 70% less untuk item-item yang kita nak buat clearance. Dan untuk langsir dan wallpaper pun ada 50% less. Dan siapa yang nak tempah, nak tukar langsir untuk raya, masih sempat lagi. Kerana banyak fabric yang kita jual dengan harga 50% less. Baik. Itu dia cantikkan rumah anda bersama dengan L'Oreal Home Furnishing. Terima kasih sekali lagi Siti Hawa Ismail, pengasas L'Oreal Home Furnishing. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut di FB L'Oreal Home Furnishing dan juga IG L'Oreal Home Furnishing. Baik, terima kasih. Kita akan